Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Oke, kita sekarang berada di Kalabu Barat. Yang terkenal dulunya ini adalah Cigadung ya guys. Ini guys, ini kita mau jalan-jalan sore melewati Cigadung ataupun Kalabu Barat. Oh, naon? Mantap guys. Oke, tapi kita akan masuk ke gang ya guys. Kita masuk telusuri gang ini. Ush. Itu murid saya udah gede-gede ya guys, enggak ada rasa. Oke, kita masuk gang di sini ya guys. Apakah jalannya masih bagus atau tidak? Nah, kalau ke sana itu mentok ya guys, jadi kita lurus ke sini sambil ngabuburit pastinya bosku. Sambil apa nai? Ngabuburit. Wah, dan ini. Iya, ini ada rumahnya Pak Jam Roni ini guys. Ini iya, kita masuk sini, masuk tiap gang-gang ya guys. Ini karena kalau kemarin itu masuk di jalan raya yang gede, sekarang kita ambil dari gang-gang ini biar ambil semua di gang-gangnya. Oh, ngapa? Nyoting lah guys ya. Mungkin bagi para pemudik ataupun para perantau, ini kampungnya ya guys. Nah, ini guys, kalau ke sana itu mentok guys, itu kita belok ke sini. Itu juga mentok juga. Iya, mentok kalau ke sana nggak ada jalan lagi. Nah ini guys, ada jalannya sawah, tapi ke sana emang. Dan ini ada masjidnya ya guys, masjid apa ya, kalian jenang hari ini. Ada bawah juga. Oke. Wah, untuk cuacanya lagi cerah ya guys, lagi enak ini. Nanti kita bakalan masuk ke tanjakan ya guys. Oh. Ini ada, oh itu ada Gebol dan juga ada Yani, Mister Yani itu. Itu Mister Yani sedang ngapain itu? Oke, kita bakalan gas lagi menuju ke, oh ini ada penjual itu apa, bensin guys, penjual bensin. Nah ini ya rumah-rumahnya guys. Ini kita bakalan masuk gang-gang. Bagi yang rindu kampung halamannya, siapa tahu keambil atau oh ini rumah saya, oh ini rumah saudaranya, silahkan komentar ya guys. Nah kalau ke sana itu ada jalan juga guys ya, sana itu. Tapi kita bakalan lurus ke sana guys. Karena kalau yang sebelah kiri itu sudah, sebelah kanan yang sini belum. Ini guys, dan di sini sebelah kanan ada rumah yang bagus. Ini saya malah nggak tahu ini rumah siapa. Ini keren ya guys tuh, sudah modern lah. Oke, dan ini masuknya ke kawasan ya, masih sedikit perumahannya ya guys. Ini seperti biasa saya masih ditemani oleh Markonoi. Halo guys gitu. Oke, nih guys, kita gas. Ini posisi jalan nanjak. Ini masih pakai satu tangan ya bosku. Tuh, ini tidak ada yang ngendarain. Ini kalau Inai lagi sibuk makan. Inai makan apa? Makan milidi. Milidi, wah makan.
lidi dimakan ya guys oleh Inai. Nah, ini siapa itu? Oke. Ini di sini adem guys karena tertutup banyak sekali pepohonan ya guys. Ini terobosan yang dulunya jalannya jelek sekarang sudah bagus guys. Ya bisa dibilang ya sudah rekomendasi. Dan nanti kita bakalan ke atas ya guys. Nah sampai apa sih masuknya, ngoyongan apa apalah ya. Oke kita gas guys, ini kita gas ke karena ini nanjak ya guys. Nah, oke, ini sudah sampai ke pertigaan. Nah, ini pertigaan guys. Kalau ke sana itu pulang, ini ya. Jadi kita bakalan ke samping kanan. Kita gaskan guys. Oke, ke rumah ibu juga. Nah, oke. Nah di depan, oh ada cewek-cewek guys, itu ini kita bakalan ambil semua ya guys tenaga mobil. Oke, aman saja aman. Nah ini kita akan ambilin rumah-rumahnya ya guys. Kalau ini jalannya belum bagus semua kalau kesini ya. Ini sih pengoyongan apa-apa lah. Aku wong salbu guys, tapi nama kalau di gerumbul-gerumbulnya saya nggak tahu guys, aduh jangan. Nah, tapi maklumi bagi yang tahu ataupun merasa gerumbulnya ataupun desanya keambil, komentar ya guys tuh. Kita belusukan ya. Oke, ada bendahara Ansor. Nih, sambil ngabuburit ya guys. Itu rumah siapa yang ada? Nggak tahu, jangan tanya rumah siapa kok. Pokoknya nggak tahu tuh. Itu ada. Nah, kita gaskan lagi. Oke. Nah, ini ada tanti, ada itu guys, apa ya namanya tuh, terobosan menuju ke Margadana. Margadana lah, apa itu namanya tuh, Ciberem, wah Margadana, Sebrut, ada sembalap guys, tuh ada ibu-ibu lagi tuh. Nah, untuk jalannya seperti ini ya guys tuh, ngereol-ngereol guys. Jalannya ngereol-ngereol. Tapi insya Allah untuk videonya aman ya guys, tanpa ada gelombang. Oke, kita lihat guys. Nah, tuh guys, tuh di sebelah bawah ada rumah ya guys, tuh sana. Rumahnya masih alami, ini pemandangannya juga masih alami, dan di sini ada pertigaan. Nih ya, kita kalau belok ke sini itu ke Ciberem, kalau ke sana itu lurus ke Pangoyongan. Jadi Pangoyongan atau kemana kita belok ke sini ya guys. Nah ini kita gas menuju ke apa ya namanya tuh, Ciberem. Nah ya guys, kita muter-muter aja guys ya. Tuh. Ush, tuh. Ini ada rumah satu guys. Ini posisi jalannya itu turun guys. Saya pakai Mio. Ini tangan satu. Kalau semisal ini glosor ya bisa ngecungkel guys saya guys ya. Jadi doakan supaya aman, terkendali. Amin. Nah ini ada orang yang makan, oh ya, oke, ini ada rumah juga. Oke, halo
lurus lagi. Ya guys, tuh ini full turun guys ya. Ini turunannya lumayan ekstrim. Oke, ya meluncur tuh katanya naik. Meluncur bosku. Wah, ini. Tuh, ini ada rumah juga. Terus, nah. Ada sawah ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke perumahan. Oke. Tuh. Ini ada rumahan, guys. Tuh. Kalau ke sini saya belum pernah ambil. Wow, di sini TV 27 jam ya, guys. 27 jam. Nah, sehari aja 24 jam. Gimana ini, aduh. Anak-anak baik. TV 27 jam ya, guys. Tuh. Di sebelah kanan saya tuh, ya. Rumah-rumah ya guys. Kan juga ada rumah. Iya, oke. Ini ada rumah juga. Nah, di pertigaan ini kita bakalan ambil ke kiri. Nah, ini kalau ke sana, kalau ke kanan itu ke Maoyot. Tapi kita bakalan ambil ke kiri, ya, biar muter. Tuh ya guys, ini guys, ini adalah jalan terobosan dari mana, dari Salbu Barat menuju ke Ciberem. Oke guys, nah, dusun Taman Sari ya guys, Taman Sari kok. Oke, kita belok ini Taman Sari guys, di Ciberem, tapi Ciberem guys ya. Cuman ini dusunnya Taman Sari. Nah, oke. Ini banyak rumah ya guys tuh. Rumahnya sudah banyak. Sudah modern pula di sini. Aduh. Oh iya guys, hajatan ini lalen. Ditutup guys. Hajatan. Oh, ini kajuse. Baju Sparman, nah ya, oke. Jadi jalannya pun ditutup ya guys. Aduh sejat. Hah? Bukan salah, itu jalannya ditutup. Jadi, iya. Ini ke Taman Sari. Itu pemandangannya bagus ya guys, ya, jadi sejuk di sini. Jadi bisa dibilang ya sedikit untuk polusi udaranya. Tuh. Dan di depan ada ibu-ibu yang lagi ngerumpi. Tuh guys ya, ada ibu-ibu yang lagi ngerumpi dan ada anak yang vivian. Tuh. Oke, kita gaskan lagi ke depan. Dan di sini sebelah kiri ada rumahnya Mr. Suhud, Bapak Kiai Suhud guys, ini sebagai wakil ketua Tanfid NU ya guys. Nah nih set, iya. Kita gas lagi, masih ini masih di Gerumbul Taman Sari ya guys. Desanya Ciberem, jane Ciberem apa Taman Sari sih ya, aku malah ngomong dewek guys, apalagi yang Ciberem lah, nggak tahu ya guys. Jadi kami, bagi yang merasa salah kata saya khususnya ya, mohon dimaafkan ya guys, tinggal kalian komentar tuh salah bos, itu bukan ini namanya gitu. Karena ini ya, sekilas jalan-jalan tuh lagi pada rumpi banyak kali. Oke, nanti tembusannya sawah ya guys. Tuh, ini ada rumah sendirian ya guys. Dan ini lurus, nanti tembusannya ke jalan raya. Nanti ini
ini untuk posisi jalannya lumayan jelek, lumayan ya, terus juga turun karena kita posisinya di atas dan sekarang akan turun ke bawah. Ya guys, ini masih tanah kosong masih, dan di sini ada mobil. Oke, aman saja, aman saja. Oke, depan kalian persis ini ada persawahan. Ini ada persawahan ya guys tuh. Wah, sudah mau maghrib guys tuh, persawahan. Dan sebelah kanan ini dulunya itu buat pemancingan, tapi sekarang sudah tidak ya guys tuh. Sudah ambil ahli profesi jadi bakul telur ayam. Kok tahu? Karena masih saudara. Oke, mantune wa oleh ya guys itu. Ini jalannya guys. Ini jalan tembusan ke makam sana, bisa ke rumahnya Pak Sawa guys. Tuh, kenapa saya belum ke rumah Pak Sawa lagi? Karena ya intinya belum ada yang donasi. Terus yang kedua, ditagih Mariati tapi Mariatinya nggak mau pulang ya guys, jadi serba bingung saya. Yang penting intinya baik-baik saja Mariatinya. Oke, kita belok ke kanan ya guys. Ini nanti tembusannya ke jalan raya ini lagi pada santai untuk apa ya namanya tuh, mie ayam, makan mie ayam. Nih guys ya, dan depan kalian ini ada MI Ma'arif 01 Salebu nih guys. Nah tuh Bapak Fahroni, bukan Fahroni ya guys, tapi Fahroni. Oke, kita lurus menuju ke jalan raya. Nanti ini tembusannya dekat ke sawah, dekat sekali dengan Balai Desa Salebu. Kalau sudah sampai sana, videonya dicukupkan ya guys. Jadi sekilas itulah pembahasan ataupun pengambilan video dari setiap gerumbul-gerumbul, khususnya Desa Salebu, tepatnya di tahun 2024. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun ada yang menyakiti, kami ucapkan mohon maaf. Dimaafkan lah ya guys. Ini ngantuk ke mana? Hah? Oh, diem aja sih. Oi, bos. Oh, ada bos Deden, guys. Itu yang punya Adik Jaya. Udah habis. Oh, masih ada. Oke. Dan ini sudah selesai perjalanan sore ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa naik? Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.